بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannib ar-rahimahullah ta'ala Wa ada fi ulumi fi daraini amin Amma ba'du Adapun setelah itu basmalah dan hamdalah Fayakulu muhammadun al-had Al-khudariyu al-marhumi al afifi Al-bajuri Maka berkata oleh Muhammad Khudari bin almarhum syekh afifi almajuri kuntu ajidu min nafsi kata beliau kata pengarang kitab ini aku dapati ajidu min nafsi daripada diriku munzu nashatil ulah, sejak nashatil ulah. masa muda nash'a terbit ulah pertama, maksudnya masa muda, masa remaja aku dapati apa? irtiyahan kesen, kesenangan makul dari ajidu aku mendapati kesenangan ini satu nikmat, senang baca nikmat itu karena ada orang yang malas baca jadi dikasih seneng baca ini nikmat luar biasa ini beliau tak hadus bukan sombong ini tak hadus menikmah kesenangan aku mendapati kesenangan Likiro ati tawari tawarikh salifina wa qisasil ghabirina kesenangan bagi membaca sejarah orang-orang dahulu dan kisah-kisah orang-orang terdahulu wa ajiduha li aqlil insani ahsana muhallimin wa ansaha muallimin wa ajiduha dan aku dapati akan dia apa? Baca sejarah orang-orang dahulu. Baca tentang sejarah. Ya, haknya itu baca tentang sejarah. Aku dapat di dia li aklil insani bagi akal manusia. Ah sana maful sani dari ajidu. Akan paling bagus muazibin pendidik. Ya aku dapatin dia paling bagus pendidik wa ansoha mu'allimin dan paling ikhlas seorang guru jadi memang kita kalau nyari guru itu yang paling ikhlas apanya nih usahanya yang paling ikhlas usaha ikhlasnya apa kira-kira yang paling karena itu insya Allah ilmu yang akan menjadi ilmu manfaat insya Allah karena kalau gurunya ikhlas ntar muridnya insya Allah jadi-jadi ya, saya punya guru Kiai Makmun itu muridnya jadi-jadi kalau beliau Kiai Makmun ngajarnya dari awal dari katakan dari buta dari nggak bisa baca Oke, okay, Makmun guru saya, raw Buaya, dari enggak bisa baca sampai jadi kiai. Muridnya banyak terjadi itu. Kan ada orang ngajar emang udah pinter, murid-muridnya udah pinter, datang udah pinter. Kalau ini beliau dari enggak bisa baca sampai jadi kiai. Sampai jadi ustaz. Kenapa pada jadi? karena gurunya ikhlas. Jadi nggak cukup dengan lengkap sarana, prasarana, fasilitas, nggak cukup. Apalagi ditambah bayaran mahal. <laughs> Jadi yang paling pokok adalah ini. Ya. Paling ikhlas. Wa kuntu aro, dan aku mendap dan aku melihat Aro, aku lihat fi tarikhi. ya aro ya roa ya ro ya fil apa fil mudari adalah aku melihat fitarihi tarikh nabina di sejarah nabi kita alaihi salam ya kan kata beliau aku melihat ya, ketika sudah dibaca sama beliau hmm wa malaqiyahu dan apa yang ia jumpai akan dia ya di sejarah nabi kita apa itu? min azza qaumi min adza bayan dari dari gangguan kaumnya jadi nabi diganggu sama kaumnya kapan diganggunya hina ketika beliau da'ahum menyeru akan mereka, ngajak mereka emang begini resiko kalau kita ngajak orang ya, karena berbenturan ya, ketemu bakal ada benturan gesekan kalau kita diam aja enggak kita ibadah sendiri aja, sembahyang, puasa sendiri, itu enggak tapi kalau ngajak orang, ini akan rentan, benturan tapi pahalanya lebih besar jadi, bukan hanya soleh, tapi muslim. Mus, muslim. Yeah. <laughs> Ini yang hebat. Yeah. Orangnya muslim banget nih, masya Allah. Yeah. Yeah. Emang namanya Pak Muslim lagi. Iya. <laughs> yeah ketika Nabi ajak mereka ilal haqi kepada kebenaran ilal haqi kepada kebenaran diajak sama Nabi kepada kebenaran ini akan banyak resiko. tapi semua udah kodarullah jadi kalau begitu apa? nggak usah takut semua udah kodar apa yang terjadi udah ditakdir oleh Allah sepanjang kita berada di kebenaran enggak usah takut terus jalan aja wa sabrihi <tuh> apalagi dan besar sabarnya nabi sabar nabi Masya Allah ngajak orang dikata gini dikata gitu digituin digituin sabar hatta hajaro autonahu sehingga nabi meninggalkan akan kampung halamannya, wah dahuk dan negerinya sehingga Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu disuruh sama Allah. Kenapa? Karena sudah tidak kondusif lagi. Keadaan di Mekah sudah tidak kondusif lagi. Sudah tahun ketemu tahun segitu-segitu ya pembawa pengikutnya. Dan bukan main Rasulullah. Gangguannya bukan main. Artinya sangat dahsyat sekali gangguan Rasul sampai terakhir apa? Beliau pengen dibunuh, dikejar. Mereka kumpul sama-sama, ya. pengen dibunuh Nabi. Nah, Di situ Nabi disuruh hijrah ke kota Madinah. Azomah murobin. Ini maful dari Arok nih ya. Maful dari arak nih. Mm -mm. Akan paling besar pendidik. Jadi ya, akan paling besar pendidik. Maful dari arak. Li afkaril muslimina bagi pikiran-pikiran orang-orang muslimin. Ya, untuk pikiran-pikiran orang muslimin. Jadi ini penting. Ya. Ya. Menjadi ya, paling besar pendidik. Jadi jadi guru tuh melihat melihat apa? Melihat sejarah Nabi di mana Nabi menjumpai gangguan kaumnya. Ketika Nabi mau ngajak mereka kepada kebenaran, sabarnya Nabi, ya, masya Allah, sabar Nabi sehingga Nabi ninggalin kampungnya. Ini buat kita ini menjadi apa? Paling besar guru paling agung guru jadi guru iya nabi sampai begitunya kita mah belum seberapa nah itu dia maksud beliau tuh begini nulisnya itu dia azama murabbin li afkaril muslimin dan banyak lagi iya iya maka sesungguhnya karena sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam Huk nabi ya zulhum ayat ya dulu maka nabi ya dulu nabi menunjuki mereka oh, kaum yang diajak alama yajibu ittiba'u atas apa yang wajib oleh mengikuti nabi apa yang wajib yang diikuti nabi yang harus diikuti sama nabi Ke kepada nabi apa yang wajib diikutin Nabi unjukin tuh kepada mereka, nih wajib diikutin. Wa ma yalzamu ijtinabu dan apa yang wajib dijauhin. Nah. Nabi kasih tahu mereka, ini wajib diikutin, ini wajib dijauhin. Ini namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar. Ini namanya amal ma'ruf nahi Amal yang baik dan naim mungkar. Jadi memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan Ini dia. Supaya apa? Liya sudu supaya mereka jadi pemimpin. Kama sada sebagaimana menjadi pemimpin oleh orang-orang terdahulu mereka. diajarin oleh Nabi. Wa khususan, ma ya ta'ala kubil hukami minjittina binufusina firati wa ta'lif bainal qulubil muhtalifati. Wa khususan dan khususnya ma ya ta'ala apa-apa yang berkaitan mil hukam dengan para penguasa. Hukam nih, ya, hukam, hakim, 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 hakim itu kan adanya di, ya, pemerintahan, di penguasa, mereka kan jadi hakim juga tuh, ya, presiden kan jadi hakim juga ya. pem 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 pemimpin. dengan para ya khususnya apa yang berkaitan dengan para penguasa minijtina bin nufusina firati daripada maksudnya untuk menjauhkan orang-orang ya ijtinaz ijtina bi minjitina bin menarik ya. Manajetiza bin Fusi daripada, maksudnya untuk menarik orang-orang nafirati, nafirati lari, maksudnya membangkang. Untuk menarik orang-orang yang membangkang. Wa taalif dan mempersatukan taalif, alif, ya. Ya. alif. Ya. Allahumma alif kulub, Allahumma alif kulubahum, ya, Allahumma alif kulubanak. Kita biar pada saudara gitu ya. Ini mempersatukan. Biar jadi satu gitu. Kayak kita doa untuk apa? Orang kawinan deh ya. Allahumma alib bainal arusain. Ya Allah, persatukan di antara dua ini. Dua ya, di antara dua pengantin ini gitu ya. wa ya dan mempersatukan bainal qulubil mukhtalifat di antara hati-hati yang berselisih jadi khususnya apa-apa yang berkaitan dengan para penguasa ya, untuk menarik orang-orang yang bangkang Penguasa kan begitu, nanganin yang begitu. Dan ya, mempersatukan di antara hati-hati yang berselisih. Biar jadi damai. Jadi Nabi tugasnya begitu tuh. Ya. Para penguasa juga semuanya. Kemudian bukan itu aja. Wa ma yata'alakum bikum wadil juyusi min min ta'lifir rijali wa ikamil mu'addati hatta yatimma lahum nasru ala a'dahihim. Ya. Wa ma dan ini khususnya yang kedua, khusus kedua, sesuatu yang ta'aluk yang berkaitan bikum wadi. Ya. ini juga jama ya isim fa'il sama dengan tadi hukam juga jama daripada isim fa'il ya Mikung wadil junusi dengan panglima ya, atau pemimpin junyusi pasukan ya, tentara min alifir rijali daripada ya, menyatukan rijal Oh, di sini pasukan berarti prajurit ya. Menyatukan prajurit wa'i kamil muaddati. Dan ihkam mengokohkan. Maksudnya kalau di sini ya apa? Ya. Mengokohkan perlengkapan apa? Ya, yeah. melengkapi ya. Yeah. Melengkapi Mu'adati Mu'addati Perlengkapan Peralatan Mu'addat Peralatan perang Hatta yatimak Sehingga sempurna La'um bagi mereka An-nasru oleh Pertulungan Maksudnya kalau perang berarti apa? Kemenangan Sehingga bisa sempurna kemenangan ala a'daihim atas musuh-musuh mereka. Ya, kan bisa begitu jadinya. Kalau apa tadi itu? Ya. Pemimpin, ya, panglimanya itu, ya, diberitahu yang baik bagaimana gitu ya. Ya. Dan prajuritnya bagaimana supaya bersatu. Ya, kemudian ayah peralatan perangnya disiapin ya. sehingga nanti bisa sempurna ya, kemenangan ya. melawan musuh-musuh mereka ala adae ya. sehingga kecapai ya, ya. bisa jadi menang ya. kalau apa prajuritnya kompak, ya, prajurit kompak kemudian Ya, alusitanya juga, ya, alat-alat perangi juga, ya lengkap bagus-bagus. Nah ini Insya Allah kemenangan akan didapati. ya khusus yang ketiga wama ya taalaku bil amati dan apa yang berkaitan dengan ya amati bil amati ya dengan orang awam apa ya, kaum awam ya dengan orang awam yang pertama tadi dengan para penguasa yang kedua tentara yang ketiga orang awam berarti masyarakat ya ya minit ya daripada kesatuan hati mereka ya. nabi ini memberitahu ini nabi kasih anjuk nabi ya beri petunjuk mereka minit daripada kesatuan hati-hati mereka wa dan jadinya mereka maksudnya apa jadi jadi jadinya mereka kedudukan mereka ya dan ya dan asal tangan maksudnya sebagai penolong ala man siwahum atas orang yang selain mereka Di orang awam juga diajak amanah Nabi diberitahu Nabi supaya bersatu dan menjadi penolong kepada yang lain fakuntu ajidu min qiraatiha irtiyahan aziman fakuntu maka adalah aku ajidu aku mendapati min qiraatiha daripada membaca sejarah irtiyahan kesenangan aziman yang besar irtiahan aziman. Aku senang banget. Aku senang banget. Jadi senang banget. Senang baca itu senang banget. Itu Allah kasih modal ilmu. Senang baca. Makanya kamu sejak-sejak sekarang nih Usia dini demenin baca. Entah kalau udah tua nyesel. Entah kalau udah tua, kita udah banyak baca, ah, itu seneng kita. Udah kesimpan. Ibaratnya kita udah nabung. Baca. Kita udah nabung. Baca. Baca. Kemudian boleh juga bikin catatan buku. Ini ada sisi sil pendapat ulama tulis. Ini masalah yang penting tulis. Punya buku catatan. Dari sejak dini baca. Kalau di otaknya udah banyak ngomong keluar aja. Gitu. Ada juga sih yang otaknya banyak ilmu tapi nggak keluar, emang nggak biasa ngomong. itu. Ada juga banyak. Wakahat nafsi dan adalah diriku kasiron banyak. banyak. Ya, adalah diriku kanat nafsi adalah diriku. Ya. Nafsi diriku ya. isim kanat kasiron khobar kanat kasiron mata asap. Ya, banyak taksa pak sedih banyak sedih sedih banget aku nih kata beliau ala tarkil muslimin ala atas meninggalkan orang-orang muslim baginya bagi membaca sejarah sedih banget jadi beliau sedih orang muslim enggak demen baca sejarah banyak baca sejarah baca sambil apa kita lagi apa ya nungguin itu ya. Kita lagi umpama kita apa aja kita pedagang pedagang kita nungguin sambil dagang kita nungguin baca. Ya? Jangan buang kesempatan. Apalagi kita nggak ngapa-ngapain baca. Jangan ngobrol mulu jangan. Ya. Apalagi bengong jangan. Fakolama ajidu. Ya. Yeah. Kola sedikit. Ma. Ya. Yeah. Tidak. Ya, yeah, napenya yeah. Maka sedikit. Sekali. Gitu. Ajidu. Aku dapeti. Man yastagilu biha. Orang yang sibuk dengan baca sejarah. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Aku dapeti orang yang sibuk baca sejarah. Walakin ni kuntu akan tetapi adalah aku ukodimu ya aku kedepankan ya aku berikan lahum kepada mereka al uzra akan uzur artinya aku maafin gitu kenapa bi tatwilil kutubil muallafati ya dengan sebab panjang kitab-kitab yang di karang itu yang disusun itu panjang fi hadzal mawdu'i pada ini Iya, tema pada ini pembahasan. Ya wajar sih memang nyeduk melatu ketebelan, jadi gimana gitu ya. Nah kitab ini dari sebab oleh karena itu beliau bikin kitab ini tipis. Ini kitab sangat tipis. Hmm. Insya Allah mudah-mudahan nanti hatam. Amin. Amin. Ya. Dan yakin Allah kasih berkah. Kenapa perjalanan hidup Rasulullah SAW?